Kabupaten Temanggung. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian dataran tinggi Dieng. Di perbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, terdapat Gunung Sumbing dan Sindoro. Defile Temanggung mempersembahkan Islam Nusantara. Kabupaten Temanggung yang merupakan bagian dari Nusantara mempunyai semboyan Temanggung Bumi Pala. Padi dan jagung merupakan hasil utama Kabupaten Temanggung. Selain itu, tembakau menjadi andalan kabupaten ini. Ayam cemani adalah hasil ternak unggulannya. Bambu runci adalah senjata yang dipelopori oleh pahlawan kita, Kiai Subhi. Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang terdiri dari beberapa suku, diantaranya Aceh, Padang, Jawa, Makassar, Papua, Ternate, Lombok, Dayak, dan lain sebagainya. Agama Islam hadir di Nusantara berkat para waliullah yang paling dikenal sampai saat ini adalah Wali Songo. Melalui pendekatan dagang, sosial, dan budaya, sehingga Islam di Nusantara berkembang pesat. Sepeninggal Wali Songo, Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah diteruskan organisasi-organisasi